electric scooter. Oke, jadi untuk Altic Kids electric scooter ini kita punya 3 warna, yaitu warna pink, biru, dan juga warna hitam. Oke, di sini kita bakal buka yang warna hitam. Kita buka. Jadi ini in the box dari Kids Electric Scooter-nya. Di sini kita bakalan dapat satu unit scooter. Jadi untuk gagang ini terpisah. Dan ini untuk penyambungnya. Satu untuk buku manualnya dan juga charger dan kuncinya. Ini. Dan ada dua murni juga. Terlebih dahulu kita bakalan pasang dulu untuk gagangnya. Sebelah murnya ini udah saya pasang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke. Jadi dikasih dua mur, jadi mur itu untuk ini bagian ini gitu. Untuk sebelah kanan saya, di sini ada rodanya. Untuk rodanya sendiri, ini tuh roda mati. Oke. Untuk kecepatannya sendiri, skuter ini 14 km per jam dan bisa ketanjakan sekitar 10 derajat. Oke, kita beralih ke bagian bawah belakang. Di sini tuh untuk kids electric scooter ini beda dari yang lain karena untuk tombol on off-nya ada di bagian belakang, bawahnya. Tuh, kalau biasanya ada di bagian display, kalau ini tuh di bagian bawah. Ini bagian tombol off-nya, dan ini sebelah kanannya untuk pas charger. Dan sini ada kontaknya, jadi bisa dinaikin. Gampang deh, naikin dan turunin gitu. Nah, kita beralih ke bagian display. Bagian display, dan di sini ada display-nya lumayan sedikit agak besar. Jadi bisa kalau dilihat gampang gitu. Dan sebelah kanannya ini untuk gasnya. Sebelah kiri ini untuk rem gitu. Kita sebab buat on-kan ya sekali. Bisa dilihat untuk display-nya sendiri. Jadi bagian sini itu untuk persentase baterainya gitu. Dan bagian atasnya ini untuk kecepatan. Untuk baterai sendiri ini pengetesannya sekitar 2-3 jam. Tapi tergantung dengan kosongan baterai. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian tengah. Jadi bagian tiangnya. Di sini ada sedikit kecil ya, kecil di bagian tiangnya. Ini tuh bergantungan, jadi bisa gantungi untuk makanan atau minuman gitu. Nah, tapi jangan khawatir, untuk skuter sendiri bisa dibawa kemana-mana. Jadi jangan mau bawa kemana-mana tuh dengan box dengan boxnya nggak perlu, karena untuk bagian sini kita kecantolin ininya ke sini gitu. Jadi untuk ininya bisa ditekan, ini disuruh di seperti ini, terus dinaikin gini. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, cara untuk naikinnya itu tinggal ditekan aja, ditekan ke depan seperti ini. Kalau ada bunyi gitu berarti dia udah kuat gitu. Nah, untuk turuninnya lagi sedikit sulit, jadi mungkin akan dibantu oleh orang lebih dewasa. Karena di bagian sini dia sedikit agak kuat. Jadi bisa menggunakan tangan kalau bisa ataupun menggunakan kaki. Ya, tinggal ditekan bagian tiang ini didorong ke depan. Oke, kita tambahin ke bagian belakang ini. Tekan sedikit gini. Oke. Untuk electric scooternya sendiri masih mau bebannya 70 kg. Sekian dulu untuk kids electric scooternya. Kita bakal kembali lagi dengan produk-produk terbaru yang lebih oke. Bye-bye.